teman-teman, jumpa lagi sama Ika. Di video kita kali ini, kita mau masak parasol hasil berburu. Ya, hasil panen parasolnya akhirnya mau aku masak. Ini jamurnya udah aku bersihin, dicuci bersih, terus dikeringin pakai tisu. Terus aku diemin aja kayak gini. Terus sekarang langsung aku mau masak. Ini aku mau bikin jamur crispy. Terus bumbunya itu gampang banget, ada bumbu yang basah kayak gini, adonan yang basah, terus ada tepung kering. Yang bumbu basahnya ini ada tepung, terus telur sama sedikit air ya, merica sama garam, terus sedikit gula, terus sama micin. Kalau yang suka micin bisa ditambahin micin. Terus yang bumbu ini itu ada tepung pakai cayenne pepper atau cabai bubuk ya. Terus ini ada timian, terus ada merica, terus ada garam sama sedikit gula. Terus langsung aja dicampur semuanya. Sudah selesai. Terus ini bumbu basahnya tinggal dikocok aja. Ah ya, sementara itu jangan lupa panasin minyaknya. Goreng banyak. Ini sebenarnya sayang banget goreng pakai banyak minyak, tapi ya harus ada pengorbanan ya. Tapi ini minyaknya aku nggak pakai banyak banget karena ini langka. Disambi ini nunggu panas, terus ini dikocok lagi ya. Terus langsung aja ini dimasukin aja kayak gini. Turunin ke sini. Kan kita lihat ini schnitzel atau tonkatsu ya, crispy banget ya. Thank you.
Jamur crispy-nya udah jadi. Ini crispy banget. Cobain satu ya. Enak loh. Aku bumbunya juga ternyata pas. Enak banget. Kalian banyak yang tanya gimana ngawetinnya, ditaruh di freezer oke apa enggak. Jamurnya dimasak dulu gini, terus di freezer itu bisa sampai 3 bulan. Ada yang bilang sampai 1 tahun di freezer juga enggak apa-apa. Tapi biasanya kalau makanan yang udah dimasak kayak gini lebih baik 3 bulan itu udah dimakan. Tinggal diangetin doang itu udah enak banget. Enak banget sumpah, ya ampun. Enak banget. Semoga ini menjawab keingintahuan kalian gimana caranya masak jamur ini. Gampang banget masaknya dan enak banget. Sekian dulu video kita kali ini dan semoga kalian suka sama videonya dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah. Cheese. Oh, das ist so lecker. Also das alles ya. Katanya mau di freezer, orang udah tinggal segini udah makan semua, besok juga nyap.